Kembali lagi dengan saya Eros Akrantau. Hari ini kita mau ambil lebak lulut ya teman-teman. Lebak lulutnya ini ada besaran di dekat kaca kamar mandi ya teman-teman. Kita mau masukkan ke sini ya teman-teman. Ini dia loknya. Lok bekas kelulut ya teman-teman yang sudah tidak dipakai. Hasil cloning kita yang gagal ya teman-teman. Hasil kerja cloning yang gagal. Ini dia teman-teman. Nanti kita mau. Ini sudah kita beri lubang ya teman-teman di sini ya. Tempat untuk keluar masuknya nanti ya teman-teman. Nanti kita akan tutup dengan menggunakan plastik ini ya. Biar nanti bisa kita mantau dari luar ya teman-teman. Berhasil atau tidak. Lebak lulut yang kita mau pecah ini teman-teman. Bukan kita pecah sih, kita mau ambil. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk proses pengambilannya nanti ya. Rin. Oke kawan-kawan, ini dia lebak lulut yang mau kita ambil. Hari ini saya ditemani siapa namanya, Mbak? Ririn. Hari Rin. Oke. Mari Rin ini salah satu petugas RC kita ya. Nah ini ya kawan-kawan. Nanti kita akan bongkar, kita akan masukkan ke lok ya. Masih lah ya. Nah ini dia kawan-kawan, ada telurnya ya. Hari ini kita rezeki ya, kayaknya seperti ada madunya juga. Oke ya, kita mau ambil dulu ya, soalnya saya susah megang kameranya. Nah ini dia namanya yang berhasil kita ambil. Kita ambil lagi. Ini dia apa ya. Itu sepertinya ada ratu di dalam dalamnya teman-teman. Tapi saya nggak melihat ini telur yang ratunya di mana ya. Sepertinya di tengah ya teman-teman. Kita nggak usah bongkar aja. Kita biarkan aja ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi kita sudah seperti tadi ya teman-teman. Seperti ini. Ini ya teman-teman. Kita mau ambil lagi itu ya teman-teman. Sepertinya di atas itu ada makanan sama madunya ya. Ambil dulu ya. Ini di kamar mandi ya teman-teman.
itu dia kaca, ada lubang masukkan ke dalam. Jadi kita taruhnya seperti ini ya, nanti disusun kembali oleh lebah pekerjaannya. Ini dia sudah selesai ya teman-teman. Kita akan tempelkan propolis di sini ya, biar nanti ini sebagai penutup supaya nanti semut nggak masuk ya teman-teman. Jadi kalau semut masuk ke sini berpengaruh juga dengan lebah di dalamnya, nanti takutnya diganggu sehingga lebah kulitnya kita lari ya teman-teman. Oke, itu sebanyaknya ya teman. Nanti kita biarkan aja di dalam sini. Nanti biarkan mereka tutup sendiri ya teman-teman. Oke, nanti kita mau kembalikan lagi di atas ya teman-teman, biar nanti induknya yang ketinggalan sini nanti masuk ke dalam lubang lubangnya teman-teman. Lubang lubang yang sudah kita siapkan.